Sebagaimana kondisi Kalimantan Barat secara umum, hingga kini tingkat literasi atau kepustakaan dan minat baca di Kabupaten Mempawah masih tergolong rendah. Selain terkait aksesibilitas bahan bacaan, di mana orang lebih suka mendengar daripada membaca, gempuran teknologi dinilai menjadi faktor paling mendasar rendahnya minat berliterasi. Hal inilah yang menginisiasi para dewan guru di SMP Negeri 1 Jongkat menggelar Jumat Literasi dengan mempertemukan anak didiknya dengan pihak yang terlibat dalam dunia literasi, yakni sastrawan Kalbar Pradono Singkawang, dalam satu wadah. Bertajuk Menggali Semangat Literasi dengan Temu Sastrawan, Kepala SMP Negeri 1 Jongkat Sita Aisyah berharap kegiatan ini dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan semangat berliterasi serta menggali potensi siswa dalam bersastra. Dengan indeks literasi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat rendah, apalagi di daerah, kegiatan ini diyakini dapat menjadi sarana pengembangan bibit-bibit sastrawan sejak dini, serta diharapkan dapat menjadi role model bagi sekolah-sekolah lainnya. Alhamdulillah, kegiatan Jumat Literasi di SMP Negeri 1 Jongkat telah berjalan dengan lancar dan sukses dengan tema menggali semangat berliterasi melalui temu sastrawan bersama Pradono Singkawang, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi anak-anak dalam bersastra. Lebih jauh, Siti Aisyah berharap melalui kegiatan serupa budaya literasi di Mempawah serta Kalimantan Barat umumnya dapat terus dikembangkan seiring berbagai program lainnya yang telah lebih dulu diluncurkan seperti ajang Book Fair dan program literasi digital. Endra Pontipi memberitakan.